Saudara, kantor Desa Pasir yang berada di Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, dibobol maling. Ya, atas peristiwa tersebut sebanyak 2 unit laptop dan 1 unit televisi raib. Sebanyak 2 unit laptop dan 1 unit televisi milik kantor Desa Pasir yang berada di Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, raib akibat dibobol maling. Kejadian tersebut diperkirakan terjadi pada pagi hari saat petugas penjaga malam di kantor lepas tugas. Kepala Desa Pasir Abdul Hamid menjelaskan bahwa masuknya maling di kantor desa tersebut kemungkinan lewat dari jendela belakang kantor. Hal tersebut berdasarkan temuan adanya bekas jejak kaki dan rusaknya jendela. Abdul Hamid memastikan tidak ada dokumen penting APBDes di laptop yang hilang. Semua dokumen APBDes aman. Atas hilangnya beberapa barang milik desa tersebut, Abdul Hamid mengakui pelayanan terhadap masyarakat jadi terhambat. Jam 6 pagi. Dia malam kan jaga nih malam. Terus dia balik jam 6. Setelah balik jam 6, anak-anak masuk jam 8. Dia hilang barang kita. Atas peristiwa tersebut, Kepala Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Abdul Hamid, telah membuat laporan kepada kepolisian. Saat ini pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP.